Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suwendi Channel. Kita akan langsung saja membuat klep buang yang mudah dan murah lagi, guys. Yang sebelumnya saya sudah pernah bikin juga video yang serupa, cuma ini metodenya beda. Jadi nanti silakan ada pilih yang mana. Nah, yang pertama perlu disiapkan tetap klep tusen ya. Ini harganya memang lebih murah dibandingkan klep tabok kuningan itu. Nah, ini sekitar antara 10 sampai 15.000 satu. Nah, ini perlu disiapkan satu. Kedua, ini baut ya, baut ini M10 panjangnya kira-kira tujuh setengah, hampir 8. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ini kita buka si klepnya, kita buka, kemudian langsung kita copot pernya. Ini untuk kita copot. Nah, setelah itu kita buka juga ini. Nah, jangan lupa ya guys, nanti kembalikinnya jangan sampai kebalik. Untuk ini, kemudian kita buka ininya. Nah, ini bisa dibuka ya guys, tuh. Buka. Kemudian kita pasang baut ini, tapi pasangnya ini karena ada ininya ya. Jadi kita pasang setelah di dalam sini guys. Nah, gini. Seperti ini ya guys. Lupa guys, nggak kelihatan. Oke. Nah, setelah itu kita pasang lagi guys seperti ini. Nah, kalau kita lihat posisi panahnya, nah ini posisinya ada di bawah ya guys. Nah, ini atau di atas, jadi berlawanan dari arah panah seperti ini ya guys, nanti bergerak di begini. Nah, untuk atasnya sini itu perlu dikasih beban tambahan guys, karena beratnya masih kurang. Jadi diberi tambahan beban. Itu Anda silakan berimprovisasi di rumah. Untuk tambahan beban di atas ini, Anda bisa menggunakan apapun, seperti dop Anda baut di sini juga bisa Anda tambahin beban di atasnya. Kemudian Anda bisa juga tambahin paku seperti ini, diikat di sini ya. Nah, itu untuk tambahan beban waktu digunakan di tekanan air. Oke, setelah ini kita akan coba hasilnya seperti apa. Sebagai tambahan ya guys, ini di bagian sisi sini terhadap karet ini dilem ya guys, pakai semacam power glue gini, biar ini nggak lepas saat nanti bekerja di uji cobanya. Oke. Oke guys, ini hasil uji cobanya. Kita sudah pasang di sini yang tadi kita buat. Nah, ini sudah disambungkan ke selang ya. Selangnya naik ke atas sana guys. Nah, itu airnya belum ngalir ya guys ya. Nanti kita akan coba hidupkan si klepnya. Nah, bekerja dengan normal ya guys. Nah, kita lihat airnya juga udah ngalir guys. Nah, itu guys. Oke, air mengalir dengan deras guys, normal. Oke guys, nah untuk pemberat yang ini Anda bisa sesuaikan ya guys. Anda bisa pasang dop atau apapun yang bisa menjadi pemberat. Oke, semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.